Perlu mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 29D akan mempersembahkan drama kami yang berjudul Allah Sang Maha Pengampun. Di sore hari menjelang azan maghrib, Brian izin keluar kepada orang tua Brian untuk pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu orang tuanya ingin pergi kemana. Assalamualaikum, Brian, sholat yuk. Waalaikumsalam. Ada Rido. Gimana kabarnya? Udah lama Tante gak lihat Rido. Iya Tante, alhamdulillah baik. Tante gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Rido kesini mau ngajak Brian pergi sholat bareng ke masjid. Alhamdulillah, Brian diberikan teman yang baik seperti kamu. Tapi maaf banget ya Rido, Briannya lagi pergi. Masalahnya, Tante juga gak tahu dia pergi kemana. Udah maghrib juga ini. Dar! Lagi apa lo di sini, Dok? Ada Tante. Halo, Tante. Astagfirullah, Laska. Bikin kaget aja. Lain kali kalau datang, ucapkan salam dulu. Hehe, maaf ya, Tante. Rido, kita ke masjid yuk. Bentar lagi komat nih. Kayaknya Brian juga gak ada deh. Anak ini pergi kemana sih? Udah malam gak pulang-pulang. Iya nih, coba tenangin diri dulu. Sholat dulu, insya Allah tenang. Iya deh, ibu mau sholat dulu biar tenang. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya. Brian! Astagfirullahalazim! Brian, kamu kenapa? Kamu mabok? Kamu habis dari mana? Aku mabok. Arak yang mabok. Astagfirullah, Brian. Apa yang kamu lakukan? Ada apa dengan kamu?
Mabok itu haram dan dosa, Nak. Astagfirullahalazim, Brian. TBL, takut banget loh. Ini kenapa, Brian? Anak ini mabok kayaknya. Udah, tolong angkatin aja ya. Hah? Mabok? Udah yuk, kita angkat dulu aja. Pada keesokan harinya, Rido dan Alaska kembali ke rumah Brian untuk sekadar menjenguk Brian. Brian, kemarin malam kamu ngapain sih? Kok bisa sampai mabuk begitu? Mabuk itu hukumnya haram, Ryan. Apakah kamu sadar bahwa kamu telah melakukan hal yang dilarang oleh Allah? Apa kamu sadar bahwa kamu suka lupa terhadap Allah? Kamu suka meninggalkan sholat lima waktu, Brian. Istighfar, Brian. Istighfar. Ya ampun, kok bisa sih ngelakuin hal kayak gitu? Ya Allah, saya kemarin tergoda minum itu. Saya penasaran ya Allah, sampai akhirnya saya minum itu dan ketagihan. Saya sungguh menyesal. Astagfirullah. Lebih baik kamu ambil air wudu, sholat, dan bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Pemaaf. Ya Brian, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Oke deh, kita pulang dulu ya. Assalamualaikum. Ya, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Akhirnya, Brian pun meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena sudah melakukan hal yang terlarang itu dan kembali ke jalan yang benar. Sebelum mengakhiri, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan para pemain maupun aktor dan beberapa anggota lain dari kelompok 29D. Yang pertama saya sebagai Mas sutradara, lalu Akmal sebagai pemain Brian,
dan Syahrian sebagai Alaska, lalu Fatan sebagai Rido, Safira sebagai ibu Brian, lalu Ryan sebagai ayah Brian, serta Marsha sebagai narator. Dan terakhir para anggota profesional yang bermain dalam balik layar. Sekian persembahan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu turun. Mau kemana?